Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar salah satu topik pada materi transformasi geometri yaitu rotasi. Kita ingatkan lagi kompetensi dasar pada materi transformasi geometri ini adalah Menentukan masalah konteksual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut: nanti, setelah mempelajari topik rotasi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah konteksual yang berkaitan dengan rotasi, menentukan. Menyelesaikan dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rotasi. Kita ingat kembali terkait dengan materi rotasi ini. Apa yang berkaitan dengan rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi geometri yang berupa pergeseran atau pemindahan semua titik. Ya, saya ulangi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada objek geometri sepanjang busur lingkaran dengan titik pusat lingkaran sebagai titik rotasinya. Jadi, arah ataupun lintasan pergeserannya itu sepanjang busur lingkaran, nanti membentuk busur lingkaran. Rotasi ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi dan arah rotasi, seperti halnya pada lingkaran, maka mempunyai titik pusat lingkaran dan juga besar sudut rotasi atau perputarannya dan arahnya kemana? Nanti arah di sini kita e, tentukan berdasarkan ketentuan. Pusat rotasi dapat di titik 0,0 atau di titik tertentu, misalkan P, H, K, di luar 0,0. Besar sudut rotasi dapat dinyatakan dalam satuan derajat atau radian. Umumnya besar sudut yang kita gunakan dalam satuan derajat. Arah rotasi mengikuti arah putaran jarum jam, yaitu rotasi bernilai positif apabila arah rotasi berlawanan arah putaran jarum jam, dan rotasi bernilai negatif apabila arah rotasi searah putaran jarum jam ya, misalkan ini gambar biang lala salah satu wahana di tempat bermain saloka temprak yang berada di kabupaten semarang atau di kecamatan tuntang ya ini kita ulangi kembali untuk gambarnya ini contoh salah satu wahana biang lala yang ada di tempat Wahana bermain di Saloka Tempak, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mari kita diskusikan masalah yang berkaitan dengan e, biang lala ini. Biang lala merupakan salah satu wahana bermain ya. Ini menerapkan e, matematika dan juga fisika. Fisika di sini yang digunakan berarti gerak melingkar, beraturan. Kemudian matematikanya nanti berkaitan dengan rotasi ataupun sudut. Yang pertama, berapa derajat sudut yang dibentuk antar kabin biang lala tersebut? Untuk tempat penumpangnya dinamakan kabin ya. Berapa sudut yang dibentuk antar kabin biang lala ini ya? Ini ada berapa? Di sini setiap yang kabinnya membentuk sudut berapa? Kalau tarik sudut ini. Kemudian yang kedua, jika waktu yang diperlukan untuk berputar antar kabin berdekatan adalah 18 detik, Berapa waktu biang lala berputar untuk satu kali keputaran tanpa jeda waktu naik turun penumpang? Ya, Ini masalah yang akan kita diskusikan. Sebelumnya kita buat ilustrasi terlebih dahulu untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut. Ya, misalkan kita ilustrasikan sebagai berikut untuk kondisi biang lalanya ya. Nanti eh, kita perlu tahu dulu di sini pada biang lala ada berapa kabin ya ini sudah saya ilustrasikan misalnya dari A, B, C sampai V itu ada 22 kabin itu ya. kemudian masalah pertama tadi berapa sudut yang dibentuk antar kabin pada biang lala tersebut kita ingat kembali berapa sudut satu putaran penuh pada lingkaran berapa sudutnya ya ada 360 derajat ya jadi untuk menentukan besar sudut antar kabin kita gunakan data ini dengan cara menentukan sudut besar sudut antar kabinnya adalah misalkan kita notasikan dengan alfa alfa sama dengan jumlah ataupun besar sudut satu putaran penuh 360 derajat dibagi dengan banyaknya kabin. Banyak kabin ada 22. Nanti bisa kita cari nilainya. Berapa sudut antar kabin tersebut? Ya, sudah dihitung. Ya, nilai sudutnya sekitar 16,36 derajat. Jadi sudut antar kabin segitu nilainya. 16,36 derajat. Dari nilai sudut ini bisa kita e, tentukan pertanyaan lagi misalkan. Yang pertama, misalkan e, Anda berada pada posisi A posisi di sini ya, pada posisi di sini, biang lala harus berputar berapa derajat? Maksudnya kabin ini ya, berputar berapa derajat agar Anda dapat mencapai posisi N? Posisi N di sini di seberang sini. Kita hitung dari posisi A ini menuju posisi N itu ada berapa kabin. Nanti dikalikan dengan besar sudut antar kabin atau 16,36 derajat. Kita hitung dari A ke N ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi ada 13 kabin yang dilewati Itu ya maka nanti besar sudutnya besar sudut putarnya dari A sampai N adalah berapa tadi berapa kabin yang dilewati ada 13 jadi 13 kali 16,36 derajat ya, tinggal mengalikan ya nilainya berapa nanti tinggal dihitung insya Allah bisa kalau mau berhitung nilainya sekitar 2 atau 68 nanti kita buatkan 68 derajat karena ada 13 tadi kabin yang dilewati maka dikalikan 13 untuk setiap sudut antar kabin Kemudian yang kedua, jika Anda sedang berada pada posisi key, posisi key misalkan di sini ya. Yang lalu harus berputar berapa derajat agar Anda dapat mencapai posisi A. E. Ya kita kembali hitung dari posisi key menuju posisi A e ini ada berapa kabin yang dilewati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kabin maka karena ada 10 kabin yang dilewati besar sudut yang e, terjadi antara posisi K dengan E adalah 10 kali 16,36 derajat sama dengan 163,6 derajat ya sekitar 163,6 derajat untuk posisi-posisi yang lainnya bisa dicoba, bisa kita hitung sendiri ya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah jika waktu yang diperlukan untuk berputar antar kabin berdekatan adalah 18 detik, berapa waktu lala berputar untuk satu kali putaran tanpa jeda naik turunkan penumpang. Jadi misalkan dari A tadi sampai kembali ke A posisi A semula untuk satu putaran berapa waktunya kalau tidak berhenti untuk naik turunkan penumpang berputar terus itu ya untuk satu kali putaran berapa waktunya ya kita ketahui tadi <coughs> ada 22 kabin ya di anak ada 22 kabin maka 22 kali 18 detik tinggal kita hitung hasil perkaliannya yaitu 396 detik ini dalam satuan detik ya kalau dalam menit nanti bisa dibagi 396 detik dibagi dengan 60 karena satu menit itu 60 Detik ya, begitu caranya untuk menentukan besar sudut antar kabin dan juga menentukan waktu putar untuk satu putaran, gitu ya, pada piang lala. Ya, dengan ilustrasi tadi, masalah yang kita decision bisa ketemukan e, solusinya, ya. Kalau sudah, kita coba ambil kesimpulan pada pembelajaran kali ini yang pertama apa yang dimaksud dengan rotasi? Ya, tadi kita sudah e, ingatkan kembali bahwa rotasi adalah pergeseran atau pemindahan setiap titik, itu ya pada objek sesuai dengan se atau sepanjang busur lingkaran dengan titik pusat lingkaran sebagai pusat rotasinya. Bagaimana sifat bayangan hasil rotasi? Ya, kalau kita lihat ukuran dan bentuknya ukuran dan bentuk e, hasil rotasi atau bayangannya itu sama dengan ukuran dan bentuk objek semula. Hanya mungkin arahnya yang berbeda ya, orientasinya, bergantung sudut putarnya berapa derajat. Ya, itu pembelajaran kita pada kali ini. Lain kali kita bisa bahas untuk topik lain pada materi transformasi geometri. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.